Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita awali perjumpaan pada pagi hari ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cek kalian dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Emily. Emily, kenapa dia? Ke Jakarta. Ya. Sudah. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Operasi hitung bilangan pecahan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Bilangan pecahan itu sendiri ya. 9 per 12. 3 per 4. Ya, lebih sekali berhadap. Sudah pembelajaran hari ini yang pertama adalah menentukan hasil dari operasi itu bilangan pecahan. Kalau tadi itu ada apa saja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silakan disimak dulu ada video berikut ini. Berarti kita tidak diapakan? Pakai operasi hitung bukan? Iya, tapi kita tentukan jawabannya. Jawabannya adalah? Salah. Yang jawabannya benar siapa? Tentukan jawabanmu. Dan jawabannya adalah? Salah. Yang menuliskan benar silakan mundur ke belakang. Ini kelompok 1, level 1. Nanti kelompok 2 masih level 1. Warna apa nih? Yang nomor 1 sampai 5 seluruhnya. Kemudian nomor 6 pilih A atau B, C atau D. Silakan nanti pakai spidol warna-warni. Silakan, Mbak. Waktunya 40 menit. Oke, waktunya 40 menit, gunakan sebijak mungkin. Nanti dikasih judul, nama kelompoknya, kemudian cara pengerjaannya. Nah, nanti setiap kelompok mendapatkan 7 bintang. Nah, nanti kalian melihat maksimal memberi bintang itu adalah 3 bintang untuk per kelompok. Jalannya 1, 2, 3. Aku aja ya, gak ikut. Yang kata itu, yang kata itu. Yang bintangnya tidak habis silahkan kembali. Ya. Oke, sekarang lakukan, kita akan melakukan quiz. Oke, silahkan kita melakukan quiz. Silahkan di scan link yang ada di depan. Kita dimulai ujakan yang tidak masuk. Untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan harus diapakan dulu? Jangan lupa nanti terakhir nyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Untuk mengetahui bagaimana sih pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada salahnya. Kita akhiri dulu yuk.
pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi.